Hai guys, welcome back to our channel. Selamat ya buat kalian yang menangin giveaway-nya. Semoga hadiahnya bisa berguna untuk kalian. Nah, jangan lupa selalu support kita dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, serta share ke semua teman-teman kalian agar channel kita bisa cepat berkembang dan bisa ngadain giveaway lagi. Nah, di video kali ini karena banyak dari kalian yang request untuk meledakkan semangka dengan Karen, nah makanya kita akan wujudkan request kalian. Nah, jadi caranya kita bakal ngelingkarin karet ini ke semangkanya guys. Nah, seperti ini. Kita buktiin ya guys ya, apakah semangka ini bisa meledak atau enggak nih. Yuk kita mulai aja eksperimennya. Jadi guys, sebelum kita mulai eksperimennya, kita udah siapin alat pelindung diri. Kacamata. Pakai nah, dulu nih guys. Biar enggak kena ledakan semangkanya. Biar aja langsung aja kita pasangin karet ini guys. Waduh. Susah juga guys. Ternyata agak keras gitu ya, soalnya ini karetnya gak gede banget sih. Jadi kita harus butuh tenaga ekstra guys. Jadi kalian gak perlu capek-capek di rumah nih guys, ngaretin semangka. Biarin kita aja yang nyoba. Jadi kita ngaretinnya sekali tiga nih guys, biar cepet. Tadi kalau misalnya gue coba nih, kalau misalnya empat, terlalu tebel agak susah guys. Tiga udah paling mantep itu. Tahanannya goyang-goyang guys, cuman pakai lakban. Nih guys. Lakban. Ya bohongan lagi, bohongan lagi. Nah udah oke. Ini kita karet aja yang lepas, udah kaget gimana nanti pas makannya meledak. Sakit juga ya tangan ya. Iya. Kamu aja keluar tenaga banget ya. Gak apa-apa, udah lama olahraga nih. Sekalian olahraga jari ini mah. Wah ini sih masih jauh banget guys, sumpah. Ini aja gak banyak-banyak sama sekali ini. Tadinya kita mikir mau duel, satu orang satu. Tapi setelah kita pikir-pikir ini aja susah banget. Iya. Kita coba dulu lah guys ya, kalau misalnya nanti kita coba satu. Nah buat part 2 nya kita cobain, kita duel atau enggak kita pakai durian atau enggak buah lain. Nah kalian komen aja mau pakai buah apa ya. Nah request mulai sakit guys sumpah. Bisa ayo kita dulu ya? Nih melepuh sih enggak guys. Sekarang gue kita meledak kayaknya nih, melinyok-linyok juga ikutin semangkanya kayak nanti. Nah ini kegunaan teamwork di sini ya, ternyata butuh teamwork banget. Nah kerjasama guys. Kalau sendiri-sendiri kagak tahu nih gimana ya. Nah makanya ada pepatah nih guys ya, kalau misalkan bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi. Ini sih cara potong semangka yang paling gak efektif guys. Padahal ya kalau saya potong semangka nih, tinggal potong aja pakai pisau. Aduh, ini mah kelamaan potongnya dibanding makannya guys. Tapi nih kita mau buktiin ya, namanya eksperimen, kita coba bisa atau enggak pakai karet potong semangkanya. Kalau nggak dicoba kan nggak tahu ya guys ya. Yes. Belum coba belum tahu. Sekali coba hari-hari mau. Hari-hari mau. Gila kalau karetin sendiri berapa lama ya? Iya, untungnya kita berdua ya. Iya, masih dipegang-pegangin, masih lebih cepat. Kalau lebih sakit gitu nahannya kan. Ini kayaknya kalau sendiri nih, kita kalau misalkan challenge ya, kita ngadu mana yang paling cepat. Wah, bisa berjam-jam mungkin ya. Nah, ini sih udah kencang sih. Tapi enggak tahu loh, masalahnya dia belum menyok nih, guys. Iya, masih jauh. Masih jauh soalnya kulitnya tebal banget kan. Tapi dikit enggak sih? Sedikit banget enggak? Apa enggak? Ya, belum. Belum cuman, ya? Cuman agak kencang aja. Oh, udah kencang ya? Apa bukannya suara kencang? Ini gua mau ditipu lagi nih kayak video yang di Libo atau sebelumnya nih, guys. Dianya kagak makan, gua aja makan sendirian. Nah, nanti cek ya guys ya. Nah, linknya ada di sini nih video yang gua ditipu. Oh my god, guys. Gimana ini? Aduh, gila ya. Udah berapa karet nih, guys ya? Tangan udah sampai kapalan. Nah, gua penasaran nih ya, dalam satu plastik begini nih isinya tuh berapa karet ya? Wah, kalau kalian ada yang tahu, komen di bawah ini guys ya. Ahli perkaretan namanya itu. Eksperimennya cukup menyiksa ini ya. Tapi seru sih. Cuman gue penasaran aja nih pas meledaknya bakal kayak gimana nih. Gue yakin gue bakal kaget banget deh. Lari sih. Nah, ini kan kita pegangin ganti-gantian nih. Kita lihat ya, bagian gue yang megangin atau Sally yang megangin di bagian kagetnya guys pas meledak. Wah, lari duluan sih aku sebelum meledak nih.
dikit lagi nih guys kayaknya nih. Soalnya udah mulai belinyok banget nih. Wah, siap-siap kaget kita guys. Ini aja padahal semangkanya kita pilih yang gak gitu gede ya. Kalau gede banget, makin lama kali ya. Bukan masalah makin lama, tapi masalahnya nih karena kuat kagak. Ini ada bendera putih gak nih? Jangan dong, setengah jalan nih. Kita harus kelarkan apa yang kita udah mulai. Wih, nah ini Albert teguh lagi. Tadi gak teguh, sekarang teguh lagi. Sampai kayak 1.000-2.000 guys ya, kayaknya belum nyampe kali ya. Masih ratus. Tapi udah hampir lah ya. Berarti sekantong ini berapa puluh ribu ini? Puluh ribuan mungkin kali ya. Mungkin, mungkin. Banyak banget loh. Soalnya kita aja dari tadi udah pakai segini banyak, masih belum banget. Kayaknya belum nyampe seperempatnya kita pakai dari tadi ya. Aduh guys, mulai sakit di tangan gua. Satu tangan merah-merah nih. Aduh mulai keram nih, ini aja kurang lebih udah 1 jam lebih atau belum 1 jam ya? Udah lebih ya? Hampir 1 jam. Wah. Pantesan gua kayak hujan-hujan. Iya, udah mulai ada air ya guys. Wah, bentar lagi nih. Siap-siap ayo. Siapa yang pegang nih? Siapa yang meledak nih? Dikit lagi. Soalnya kok ada airnya dari mana tadi? Iya, dari atas ya. Kaget gua. Nah, jadi airnya udah mulai keluar nih guys. Jadi tadi pas kita mau masukin karet, airnya itu terpercik-percik gitu guys. Waduh. Nih kita kasih lihat ya guys ya. Oh, gini. Wah, tuh, nah, kelihatan gitu. Tuh. Netes guys, gue takutnya pas gue kasih ke depan langsung muncrat lagi. Aduh, berangkat pada berangkat. Kan kamu berharga, berarti aku lamanin dong. Iya. Kira-kira ledakan apa ini? Ledakan Hiroshima, Nagasaki ini, kencang nih. Wah, udah gak bener nih, busanya udah keluar nih. Ini udah siap-siap nih, ayo. Amankan, mulai mundurkan dikit. Lanjut dikit ya. Ayo. Nah ini berarti nih kayaknya nih, meledaknya pasti tangan Sally. Enak aja aku lepasin, tinggalin duluan. Ayo, meledak. Gak meledak nih semangkanya nih. Aduh, meledak air semua nih guys, mulai keluar nih. Tapi kok gak meledak ya? Apa nih? Belum. Apa? Udah buka. Oh ya, udah mau guys. Udah buka nih atasnya. Gimana tambahan lagi ya? What? Ayo nih, satu lagi nih guys, udah mulai kebuka nih atasnya, mulai retak nih guys. Tuh, udah mulai kebuka guys atasnya. Ini mah udah dikit lagi nih guys. Banjir. Apa-apa? Ini banjir. Tuh, mau. Semuanya weh, kok kamu bisa kenal muka kamu semua nih, mandi semangka terus, mandi semangka. Enggak, kok kamu bisa gitu lah, emang semangka tadi langsung ngujat ke muka kamu? Iya, langsung ngujat terus gitu. Kok gak kena sih kakak kamu warnanya? Nih guys ya, semangkanya. Aduh nih. Tuh, atasnya udah kami kebuah. Orang di rambut-rambut sampai semangka semua. Aduh ini malah mandi semangka nih kita guys. Intinya berarti eksperimennya bisa ya, berhasil walaupun kita mandi semua. Wah udah bener nih, harusnya gue lari dari tadi. Gue pegang terus sih tadi ya. Enggak, soalnya masih galau banget ya. Tadi atasnya mulai retak, cuma gak tahu kapan meledaknya guys. Karena lama banget, kita tadi udah ngapain berapa kali, tapi masih belum meledak. Iya, tiba-tiba busi gitu. Oh, gak kena sih tapi. Nah makanya aku bingung, kok bisa sampai mandi semua gitu. Ini sampai masuk, udah sampai pakai kacamata tuh sampai masuk. Nah kalau dia udah pakai kacamata aja, kacamatanya gak Toki gua nih, semangkanya sayang sama gua nih, baik nih dia. Dia tahu nih tadi gua yang bikin dia sampai muncrat begini guys. Gila keren banget waktu meledak sih. Keren banget sumpah, gua sampai benar-benar gak ngeliat guys. Soalnya gua udah kaget kan, tiba-tiba wih, meledak, pokoknya langsung kaget, langsung reflek aja guys. Aku mikir dia kena, kalau gua yang kena. Aku tuh ngerasa kenanya ya, cuman air-airnya doang nih. Air-airnya mulai ke celana gua. Nah, aku gak tahu sampai kamu tuh kena muka. Soalnya kan aku langsung paling, langsung kaget gitu. Gimana guys, keren banget ya, ini bener-bener fun banget sumpah. Walaupun kita makan waktu yang cukup lama, cuman oke.
Oke banget guys, ini eksperimen. Jadi intinya kita motong semangka pakai karet itu bisa. Nah, cuman makan waktu guys. Lebih mantep kita pakai foto pisau makan, lebih cepet. Nah, ini lebih mantep lagi buat ngerjain teman. Nah, itu dia. Jadi saat udah mau meledak nih guys, kalian karet-karetin buru-buru langsung buang. Langsung sodorin gitu ya, arahin ke teman kalian. Iya, langsung panik dia pasti. Gak deh, jangan dicoba. Gila guys, tenaga semangkanya benar-benar ngalahin bom Hiroshima Nagasaki. Sampai dinding-dinding ya tadi ya. Iya, sampai semuanya atap-atap tuh basah. Gila, sampai softbox gua guys, sampai di TV, sampai ujung sana itu sampai kena sampai juga. Muncrat meledak. Waduh, gila benar-benar ngotorin semua. Eh, ini yang paling penting, muka gua mandi semangka, guys. Benar-benar push muncratnya ke sini terus mental kemana nggak tahu hilang. Waduh. Makanya sayang itu sama kamu. Sampai deket tempel sama ini kamu. Ini udah sampai lengket banget. Ini mandi bunga gua. Nah, kayaknya cukup dulu sekian video dari kita nih, guys. Kalau kalian suka, jangan lupa di komen, like, share, dan subscribe. Di bawah ini, guys. Oke, thank you for watching and see you on next video. Bye.